Ya mas, ini tutorialnya. Nanti pemasangannya box pastikan tidak goyang kayak gini aja. Ini goyang yang belakang saya tambahi soalnya keramiknya agak ada. Pastikan tidak goyang. Terus buka. Ini nggak perlu dianu mas, nggak perlu dilepas nanti. Ini saya pati. Saya baut ini, jadi udah nggak gerak, aman. Setelah itu gong nanti saya bungkus, nanti diambil anu apa itu pengamannya. Terus ininya, ini pendulum buat goyangan bandul, ini dilepas. Nah ini pelan-pelan. Terus ini pengaman rantai, nanti dilepas juga. Ini supaya rantai tidak lompat dari apa reelnya. Bersihkan. Setelah bersih, ambil bandul goyangnya. Pasang bandul goyangnya dulu ke sini. Nah, ini. Sudah. Bandul saya tulisi sebelah kiri, nanti sebelah kiri sini. Ini bagian apa bandul pemberatnya pendulum. Ini fungsinya buat pendulum, buat goyangan ini. Kalau yang ini yang kanan buat gong. Jadi di sini. Kalau menghidupkan tinggal goyang pelan-pelan saja. Nah, bunyi tiktoknya sudah seimbang. Ya, udah ready. Tinggal menikmati saja. Udah. Ini sebelum saya packing. Nanti jam sorean saya pulang nanti kayaknya. Ini besok paling anu kirimnya. Ini yang seikonya sudah di packing pakai styrofoam jadi aman. Udah gitu. Ingat, ini ada tulisan kiri, di sebelah kanan. Kalau mencocokkan. Itu mas tutorialnya Surabaya.